Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang akan diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibtaghi rif'atah indallah." Kata Rasul, "Carilah kalian derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala." Tentunya kita berpikir, apa sih derajat yang tinggi di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ataukah berpesan kepada kita, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama, tahmulu amman jahila alaika. Yang kedua, wa tu'ti man haramak. Ini dua pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang manusia ingin mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalkan dua hal ini. Yang pertama, tahmulu amman jahila ilaika. Kita harus bersabar menghadapi orang yang tidak mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Jamaah hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ketika ada orang mencari aib, mencari kesalahan kita karena dia tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Terkadang ada orang memuliakan kita, mengangkat derajat kita, menghargai kita karena kita dikenal seorang ustaz, kita dikenal seorang dermawan, kita dikenal orang yang hebat, orang yang pintar sehingga orang lain menghargai kita. Tapi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghadapi dengan sabar orang yang tidak mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika keluar hendak meninggalkan rumahnya, Nabi dilempari batu, dilempari tai sampai berdarah-darah. Olehnya itu, apa balasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa balasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi ketika dilempari tai, dilempari batu dan sebagainya, Nabi tidak membalasnya. Tapi apa balasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Jibril datang kepadanya, "Irfa yadaika ya Muhammad. Ya Muhammad, angkat kedua tanganmu." Kalau di dalam hatimu ada timbul rasa dendam, ingin membalas dendam kepada orang yang melempari anda batu, maka saya akan hancurkan penduduk bumi ini demi engkau ya Rasulullah. Tapi apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? La, ya Jibril jangan, karena umatku tidak tahu siapa saya sebenarnya. Jamaah hadirin insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang tinggi yang harus kita amalkan adalah orang yang mencari kesalahan kita, orang yang membuka kesalahan kita di depan orang banyak, lantas kita sabar, maka ini adalah satu modal yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Modal yang kedua untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa tu'ti man haramaka. Kita harus memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Jamaah hadirin yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini umat yang beriman, nanti kita berbuat baik kepada orang ketika orang itu berbuat baik kepada kita. Orang memberi, maka kita juga akan memberi. Orang tidak memberi, maka kita juga tidak memberi. Tapi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah orang, kasihlah orang kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Itulah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita amalkan atau tidak?
Kalau pesan Rasulullah SAW untuk mencapai derajat tinggi, amalkanlah dua hal ini. Yang pertama, sabar menghadapi orang yang tidak mengenal siapa diri kita sebenarnya. Yang kedua, kita harus memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Ini yang berat. Saking beratnya, maka ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga tinggi. Hadirin jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpun di bulan Ramadan ini, mari kita senantiasa memberi kepada orang yang membutuhkan, walaupun orang itu tidak pernah memberi kita selama hidupnya, maka kita beri kepada orang itu. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dua derajat yang saya sampaikan tentang nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan. Insyaallah kalau kita sabar terhadap orang yang tidak mengetahui diri kita, derajat yang tinggi. Yang kedua, ketika kita memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita, insya Allah juga termasuk mendapat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah yang singkat yang saya sampaikan bisa kita amalkan, dan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita dimuliakan sebagaimana Allah memuliakan para syuhada, para anbiya, para tabi'in. Karena kenapa? Dia senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.